Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Xiaomi Wi-Fi Range Extender AC 1200 dengan harga sekitar 300 ribuan ya. Jadi ini Wi-Fi-nya kita bisa beli di ini ya, di Tokopedia. Harganya ada yang jual 349. Ada juga yang jual 279 ya. Jadi namanya itu Xiaomi Extender AC 1200 ya. Jadi Xiaomi Extender ini dia ada dua ya, ada dua frekuensinya 2.4 dan 5G ya. Cara instalasinya sangat gampang, kita bisa lihat dari sini aja ya. Kita install di Mi Home, di Mi Home ya. Di Mi Home ini dia ada muncul ya seperti ini, saya sudah install. Ini dia. Di sini dia ada dua. Ada dua ya, 2.4 dengan namanya ini saya kasih nama Asus 2.4 Plus dan 2.4 dan 5G. Yang 5G-nya ini saya namakan dia Asus 2.4 plus 5G. Kenapa saya namakan dia demikian? Karena saya extender dia dari router Asus ini, ya. Jadi router Asus ini, nanti kita akan coba kita extender dia. Kita extender dia. Dan kita akan tes fitnya dulu ya. Test speednya jarak kira-kira dari Xiaomi ke itu kurang lebih 5 meter ya. Sekarang kita akan cek dulu Asusnya sendiri itu berapa speednya ya. Kalau di extender ini apakah dia berkurang atau dia nambah. Oke, kita akan coba satu persatu ya. Dan di sini saya Asus ini dia connect ke providernya itu Biznet. Biznet dengan speed 150 Mbps ya. Sekarang kita tes dulu ya Biznetnya ini. Router bawaannya itu speednya berapa ya. Oke, kita akan connect dulu. Biznetnya ini. Oke, udah connect. Kita tes speednya. Jadi kita tes dulu router bawaannya itu berapa speednya ya. Jadi speednya di router bawahnya itu hanya 60 Mbps ya. Kita tes sekali lagi ya, kita lihat ya speednya berapa dia. Ya sekitar 60-an ya, 60-an sampai 66 Mbps. Sedangkan saya 66 ya, sedangkan saya menyewa ini 150 Mbps ya. Sekarang kita tes lagi untuk router Asusnya nih yang 5G ya. Yang 5G saya udah cek di sini, ini yang 5G ya. Asus 5G-nya. Oke, udah connect. Sekarang tes lagi speednya berapa ya yang 5G-nya ini. Wow, mantap ya. Jadi router Asusnya ini saya mendapatkan melebihi nilai yang kecepatan yang saya bayar tiap bulan 150 Mbps. Saya sini dapatnya 166 Mbps ya. Jadi Asus ini dia bisa memberikan speed aktual sesuai 1 banding 1 sesuai dengan apa yang kita bayar ya. Oke. Sekarang saya
mencoba mengetes di speed ini Xiaomi extender. Xiaomi extender ini yang namanya itu dia Xiaomi Asus 2.4 Plus 5G ya. Jadi dia ada namanya dua, ini Asus 2.4 Plus, ini yang 2.4 dan Asus 2.4 Plus 5G. Sekarang kita akan tes ini yang ini ya. Kita connect ke sekarang ke router ini Xiaomi ACT1200. Kita akan cek apakah speednya dia bisa sama dengan routernya atau tidak ya. Oke, pingnya dia agak lama. Coba kita ulang ya. Kita ulang. Oke. Untuk koneksi extender ini dia enggak terlalu stabil ya. Jadi kita perlu ya sesuai dengan harganya ya. Harganya dia itu sendiri sekitar 275.000. Jadi Xiaomi extender ini dia bisa 2.4 dan 5. Kalau 2.4 itu dia lebih jauh jangkauannya. Sedangkan yang 5 itu Wi-Fi 5 itu dia lebih kuat dan lebih pendek jangkauannya. Ini. Oke, sekarang kita akan coba lagi di 5-nya ya. Wi-Fi 5-nya kita coba di sini. Speed-nya berapa ya? Oke, dia kurang stabil ya. Kita lihat, bisa lihat kurang stabil dalam koneksinya. Padahal di WiFi-nya dia sendiri udah connected ya. Kita coba pancing dulu ke yang lainnya. Ini yang 2.4 dulu kita coba ya. Ini untuk 2.4-nya pingnya itu 6 ms millisecond dan dia mendapatkan 38 speednya ya, Mbps. Untuk Xiaomi extender AC 1200 itu dapat yang hanya 40 ya. Ini yang 2.4-nya, sedangkan yang di ini yang 5G-nya itu dia mendapatkan berapa ya? Suka error gini makanya. Enggak stabil, kurang stabil ya. Itu udah connected. Pininya kurang stabil. Oke, coba lagi ya. Jadi ini yang 5G-nya ya, dia bisa mencapai 83-84 ya, lumayan kencang ya. Dibandingkan dengan router bawaan bisnetnya ya. Jadi ini 5G-nya lumayan nih, kencang juga nih, 85 ya, 85,6. Oke, sekarang kita akan coba jangkauannya. Jangkauannya berapa speednya ya, sampai seberapa jauh dia, kita akan coba. Ini sekarang kita berada posisi lantai 2, kita akan ke lantai 1 dan kita akan mencobanya. Oke, sekarang kita sekarang di lantai 1, kita akan ngecek
Ini ada namanya Asus ya, 24 5G ya. Sinyalnya udah berkurang ya. Karena ini 5G, jaraknya itu lebih pendek tapi powernya lebih kuat ya. Dibandingkan yang 2.4 ini masih full ya. Terus kita cek ini yang 2.4 plus ini full juga, sinyalnya full. Terus ini yang ini full juga sinyalnya ya. Kita akan cek dulu ini yang 5G-nya ini, yang router bawaannya. Bawaannya yang ada di lantai 2. Oke, kita tes dulu dia. Berapa speednya? Wow, masih kencang ya, 150-an. Kalau tadi di lantai 2 itu dia dapatnya 160-an ya. Tapi hampir sama nih. Hanya turun dikit. Walaupun sinyalnya berkurang dikit ya. Oke, sekarang kita akan compare dengan nih. Kita akan connect dia yang 5G-nya, signal full ya. Apakah masih sama yang tadi nilainya? Masih sama ya, masih sama kencangnya ya. 84, ini di lantai 1 ya. Jadi powernya lebih kencang. Masih 85 speednya ya. Ini yang 5G-nya. Karena kita lihat di sini untuk sinyalnya sendiri itu dia masih full di sini nih. Ini full banget ya. Sekarang kita akan coba kita pindah lokasinya lagi ya, yang lebih jauh lagi. Ini jalannya kita jalan-jalan ke sana lagi. Lihat Asina Asusnya ini masih full juga ya. Asus udah nggak dapat ya, di sini nggak dapat nih. Ya, Asusnya udah nggak dapet, tinggal yang 5G-nya udah nggak dapet tuh di sini, tinggal yang ini aja nih. Ini sekarang yang 2.4 nya ada connect ya. Kita tes speednya. Yang ini ya, bawaan Asus. Yang 5G nya udah nggak ada. Jadi yang 2.4 nya masih dapat ya. Ini jaraknya lantai 1 10 meter. Masih dapat nih 48. 50 malah. Lebih bagus lagi ya. Ini kita koneknya yang 2.4 nya. Sekarang kita mau cek ini ya, bawaan alat ini Asus 2.4 plus 5G. Oke. Speednya dapat berapa di sini ya? Dapatnya
56 ya, dia turun ya, tadi 80-an, dia turun 54. 50, oke okay lah, turun setengah, turun sepertiganya dia. Turun sepertiganya, tapi ini masih oke okay lah. Jadi dia hampir sama. Dia hampir sama dengan ini nih, Asus 2.4 tadi nih. Yang sinyalnya peran satu nih, extender. Ini yang lagi connect di sini nih. Ya. Oke. Okay. Okay guys, demikian review dari kami Ronaltech mengenai Asus Xiaomi Extender AC 2200 5G. Semoga informasi bermanfaat dan berguna pada semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika ada pertanyaan seputar video ini. Oke, okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you later guys.